Satreskrim Unit Perlindungan Perempuan dan Anak, PPA Polres Sukabumi, Jawa Barat, menangkap 6 pelaku perdagangan orang di Sukabumi. 6 pelaku ini memiliki peran masing-masing, dari mulai perekrutan, pengurus penampungan, dan lain-lain. Para korban diiming-imingi gaji besar untuk dipekerjakan di luar negeri, yang rata-rata merupakan negara-negara di Timur Tengah. Dalam penangkapan terdapat 9 korban yang hendak akan diberangkatkan, diantaranya merupakan warga asal Sukabumi, Lampung, dan Cianjur. Modus pelaku dengan menunjukkan dokumen dan perusahaan yang membidanginya, meski dokumen tersebut merupakan dokumen fiktif. Telah mengungkap kasus perdagangan orang-orang dengan modus pekerja imigran ke luar negeri. Hal ini telah dituangkan dalam laporan polisi LPA nomor 154 Polres Sukabumi, Polda Jawa Barat tanggal 13 September 2022. Dengan identitas korban, korbannya dari Lampung, asal Lampung ada 3, yang dari Sukabumi kota ada 1, dari Kabupaten Sukabumi ada 3, dan 1 lagi dari Cianjur. Barang bukti yang diamankan berupa sejumlah dokumen milik korban, telepon seluler, dan 1 unit kendaraan. Para pelaku akan dijerat Undang-Undang RI nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara dan denda Rp600 juta. Andries Muhtar, Kompas TV, Sukabumi, Jawa Barat.